Assalamualaikum semua. Okey. Selamat datang ke channel aku. Video kali ni video ringkas je. Aku nak share cara yang betul untuk pasang bateri barulah. Okey, aku baru beli bateri untuk motor aku tu sebab bateri lama tu dah aku ingat dah dekat nak setahun kot. Aku biar dia macam dah tak ada power macam tu kan. So ada rezeki sikit aku beli bateri barulah. Sebab bila kita pakai bateri yang dah tak ada power ni, motor kita waktu malam lampu pun jadi malap kan, dia macam tak apa terang lah. Kau boleh perasan lah benda tu. Sebelum kau ganti bateri baru je, kau akan perasan bila kau jalan malam je, lampu kau akan jadi cerah, semua jadi cerah lah. So satu lagi untuk keselamatan lah, bila bateri dah lemah sangat lah kan, sampai kita bagi signal pun kadang-kadang dia dah tak berapa nak cerah lah kan. So waktu siang, especially waktu siang lah, memang bahaya, takut nanti orang langgar tak perasan kita dah bagi signal ke kan. Tu untuk keselamatan kita jugalah. Okey, so jom kita teruskan dengan tukar bateri. Okey, yang kita perlukan driver, itulah bateri baru. So Koyoko, aku beli Koyoko yang ni lah, nano gel lah, untuk tahan lama sikit lah. Okey, walaupun mahal sikit tapi tak apalah. Okey lah, untuk motor kita kan. Okey, tengok sikit guys, tengok sikit. Buka ha. Wah. Sebab aku pakai ni, benda ni. So senang, kita tak payah nak tahan-tahan lah kan. Okey. Okey, buka ni dulu. Okey, untuk motor aku ni. Skru kita sini dulu. Okey, so dia ada fuse kat sini. Fuse dia ni, kita cuba fuse dia. Senang kita buat kerja. Okey. Buka lah. So untuk buka bateri lama ni, okay, first kali kita kena buka yang negatif dulu. Okay, so negatif belah sini, sini belah positif, ini belah sini positif. Okay, so kita buka yang negatif dulu. Apa-apa bateri pun, bateri kereta ke, bateri motor ke, apa-apa kau buka, kau orang buka, mesti buka yang negatif dulu. Okay, sebabnya in case kalau dekat bateri kau tu ada chassis tempat-tempat besi-besi chassis yang bersambungan dengan apa yang dekat dengan terminal positif kan. Kalau kau tak buka ni dulu, kau buka ni dulu, kalau sepanang kau atau screwdriver kau kena kat besi tu, pap, dia spark lah kalau ada apa, ada cas yang kuat lagi lah. Tapi kalau dah mati betul, kita tak kisah lah kan. Okay, yang positif pula kat atas dia. Then kalau kau perasan, dia dah macam ada apa, ada macam dia punya apa, dah naik kerak-kerak kan, dah naik macam taik-taik dia tu kan. Ni nampak, bila dah lama sangat, ialah maintenance free kan. So kita buat, kita pasang, lepas pasang kita lantarkan je lah kan. Sampai lah dah nak tukar baru, barulah kita tengok bateri tu kan. So yang ni dia punya apa, cakap taik-taik dia ni kan, kita kena gosok pakai kertas pasir ke, kertas kikir ke, boleh juga. Okey, korang boleh kikir lah. Bateri boleh buat keluar dulu, bateri boleh angkat buat keluar dulu. Cun, okey, tak tepi dulu. Right, then yang ni kita boleh kikir lah. So yang penting tempat yang dia contact dengan kepala bateri tu kan, sebelah dalam ni kan, dia contact, itu yang penting lah. Gosok sampai hilang dia punya apa, taik-taik dia, kulat-kulat dia tu kan. Okey, janganlah gosok kuat sangat sampai nipis. Okey, tapi dia sampai dia ada apa, dia ada kontak yang baik lah. Dia maknanya permukaan dia tu, tembaga dia ni kan, terus kita nampak tembaga dia, nanti dia kontak, terus kontak dengan kepala bateri tu, terus maknanya tak ada dihalang oleh taik-taik besi ni lah, taik-taik apa, taik-taik bateri ni kan. Agak-agak dah beki, dah kalau dah beki gelap tu. Tak boleh lah, yang luar pun masuk lah sikit-sikit kan, biar nampak ulu sangat. Boleh lah, yang ni pun sama lah, kita masuk sikit lah. Oh, tapi ni cantik lagi. Kalau yang negatif ni okey lagi, cantik lagi. Dia tak ada taik sangat, dia tak macam positif ni. Positif ni cepat taik lah, bukan cepat taik, dia akan naik taik lah bila kita dah, kita tak buat maintenance, tak cuci, tak apa kan. Okay, so kita ambil bateri baru. So bateri baru lah ni, kalau kita test memang full charge lah. Okay, nampak lah. Kemudian kita akan bateri dulu.
ya. Nah, so nanti macam ni lah. Okay, untuk pasang, bila kita dah ada bateri baru, kita pasang yang positif dulu. Okay. Alright, macam tu jaga dia. So, connect dulu. Okay, cantik nak masuk. Okay, masuk kat skru dia. Terus attach kat sini. Kan? Then, skru je lah. Okay. Okay, cuma dia memang ngam-ngam kat situ. Senak dia. Okay, lepas tu ketatkan lah. Okay, cun. Pastikan ketat ya. Kalau tak ketat nanti dia boleh, dia boleh spark lah kan. Benda-benda alat-alat elektrik-elektrikal ni, untuk kenderaan ke, untuk rumah ke, kalau dia punya joint tu dengan skru, kita mesti ketatkan. Pastikan benda tu ketat lah. Jangan sampai dia, bila dia longgar, kalau dia longgar dia boleh spark macam tu, boleh terbakar apa. Risiko tu ada lah, untuk terbakar apa ke kan. So bahaya lah. So okay, then baru kita pasang negatif. Alright, negatif. Kat je. Cun, ketakkan. Okay, alhamdulillah, selesai. Okay, tutup balik. Positif dia yang penting. Okay. Okay, then sama balik dia punya fuse dia kat sini. Okay, wire bearer tu. Okay, tutup dia semula. Alright. Dia buka skru dia ni. Skru dia tak tahu mana hilang, entah itu aku buka. Aku buka ke kedai buka ke, aku tak ingat lah. Okay, okay, siap. Test. Stop. Oh, bateri baru, mas sekali start je lah. Sebenarnya macam biasa lah. So tu je lah cara yang pasang yang betul lah. Okay, aku nak share dengan korang. Semoga bermanfaat lah. Okay, untuk semua orang. Okay, tu je untuk kali ni. Assalamualaikum.